Kalau kita lihat berbanding dengan dolar Singapura sebagai contoh, berbanding dengan dolar Singapura untuk ringgit pada pagi ini, setakat pagi ini, kalau kita lihat nilainya berbanding dengan dolar Singapura, okey. Kalau kita lihat berbanding pada pagi ini setakat pagi ini 9 pagi saya kira, pembukaannya ringgit berada pada 3.3489 setakat 22 Ogos 2024. Graf ini sama juga macam tadi. Kalau kita melihat semakin menurun graf ini bermaksud ringgit semakin mengukuh. Dan sudah pasti kedudukan ringgit ini amat berkait rapat dengan kedudukan nilai dolar Singapura. Kerana siapa yang bekerja di Singapura, untuk rakyat Malaysia, balik Malaysia ni lebih sikitlah boleh belanja. Tapi dalam masa yang sama, kalau kita melihat pertukaran itu dengan Singapura antara rakan dagang utama kita akan memberikan kesan dari segi dagangan tersebut. Tetapi kita pernah menyaksikan pada sekitar tarikh yang sama saya nak bawakan, ringgit amat-amat ataupun 20 Februari 2024, sama macam tadi, 21 Februari lebih kurang, ringgit berada pada 3.5644 berbanding dolar Singapura. Dan ini sudah pasti mencetuskan kerisauan keadaannya berbanding dengan keadaan keseluruhan untuk ringgit berbanding dengan dolar Singapura pada hari ini. Dan juga kalau kita melihat kemengukuhan ini sudah pasti akan dijangka menyumbang kepada kedudukan ekspor kita yang pada ketika ini kita saksikan imbangan perdagangan kita agak mengecil, agak narrow disebabkan oleh import kita yang semakin meluas. Jadi bagaimana untuk kita melihat kepada pengukuhan ringgit ini akan memberikan sama ada nilai kompetitif ataupun sebaliknya berbanding dengan keadaan sebelum-sebelum ini, itu juga negawani akan pastikan dan juga kita lihat. Okey.